Hak ni dia tulis nakal ibarat kitab sikit ni, dia kata kitab kifayatul akhyar far'un yushtaratu fi sihhati aqdi nikah hudur arba'atin. Disyarat kepada nak sah akad nikah tu, disyarat kena hadir empat. Pelakunya empat. Syarat kena hadir empat, kata dia. Mana? Bada pada arba'atin, satu waliyin. Dia boleh baca waliyun pun boleh, waliyun pun boleh. Nak kata nak baca waliyam, tapi hati sakut dengan tulis pula. Waliyun ataupun waliyin, bada pada arba'atin, hudur arba'atin, syarat kena hadir empat. Okay. Yang pertama, waliyin. Ya, sahabat ni rukun. Rukun nikah, wali. Sama ada wali kah, wali an, tu suku pasal lah tu. Nah, wa zaujin. Ya, kena hadir lelaki nak jadi suami. Nah, sini juga tu, kalau pecah lagi, maknanya sama ada sendirinya, zauj tu, ataupun wakilnya. Ya, berapa banyak redut Mesir. Nak kahwin dia, dia wakil pada saya dia, aku wakil kamu pada terima nikah aku. Maka maknanya, zauj atau wakilnya. Dan, wasyahidai adlin. Dan dua orang jadi saksi yang adil. Apa? Wali, zauj dan dua orang jadi saksi. Jadi, empat. Ada pemerpuat, tak ada syarat. Tak ada syarat ada, tak ada majlis tu. Cuma dia tu, dia dengan wali dia lah. Kalau wali tu bukan mujibir, dia wakil. Dia apa? Dia izin. Dia izin. Nah. Wasayibu tu'ribu an-nafsiha. Perempuan yang janda itu, dia. Amba izinlah kepada abang. Atau pada pak penakai, pak ngah, pak cu. Atau pada ayah. Pada berkahwin kamu. Atau balik ayah kata, lah namu Zainab. Nak nikah munya tu. Ha. Dia kena berlapar, kena tuk ribu an nafsiha. Kalau bisu isyarat. Kalau iling tak ada. Mana? Kalau dia tu lidah betul-betul dia kena betul-betul. Kedut senyap tak boleh. Lahana minah. Kena nikah mu dengan soleh tu. Kedut sengih. Dah kok mana sengih nak kata si. Sengih. Tak boleh dia kena. Ha. Ya. Nak tuk ribu. Ada pun kalau bikir tak apa, al-bikru tustazanu wa iznuha sumatuha au kama qal. Perempuan yang bikir dia kena minta izin. Dia minta izin lain pada wali mujibir. Dia minta izin. Izin dia diam cukup dah. Alah nak nikah ni. Ya, nunduk. Kedok kuti kuku. Kita gambar ke anak muda kan. Kadang-kadang kata tanya lah tak tiyak lu. Nah, pas lagu mana? Tak apa dah, diam dia cukup. Dia ada tanya banyak kali, tanya ahli teriak. Haa kan, dia malu. Dia kan anak muda tu, dia malu. Boleh orang dulu ni. Orang dulu orang lain ni yang ni. Orang lain ni duk berkena orang muda. Tu nak nampak gambar dia, beza. Nah. Baik, nak ayat kata bila hak yang teruna cukup dengan diam, kata Nabi SAW. Tapi kalau hak janda, mesti kena tuk dibuat an-nafsiha. Maka tak ada syarat dia hadir di majlis. Naknya pak tu lah. Sudah. Wa yajuzu an yuqawwilal an yuwakkilal waliyu wazawju. Hanya ayat ni. Dia harus, boleh, cukuplah, memada bahawa berwakil oleh wali. Wali dah wakil, okay, kita imam. Kita imam bukan wali tu. Wakil wali. Wakil wali. Pergi segah kata imam. Kata imam. Amba wakil kita imam lah. Pada nikah anak amba sekian-sekian dengan sianung tu. Tu dia. Lepas balik orang menerima wakil, tak ada syarat. Kabul. Diam. Syarat jangan tolak ya. Ada muraddi syarat dia. Mari. Kata imam. Amba wakil kita imam pada menikah anak amba tu dengan si Abdullah itu. Tak main dia, tak ada apa dah. Tak ada tak kabil tu. Tak ada lah, tak main dia cukup. Jangan kata, tak boleh. Kena wakil kat kelah. Tak boleh. Kalau dia tolak tu tak boleh. Senyap cukup. Itu dia.
Kemudian falau wa kan, begitu juga zauju harus dia serah tadi nak menikah si Muhammad. Muhammad wakil pada si Abdullah. Nah, mu aku wakil ke Abdullah pada timo telah terima nikahku. Nah, itu dia. Ada ayat tu ayat juzu an yuwakkil al wali wa zauju. Falau wakkal al wali wa zauju. Ha, tafriq dia panggil. Bila dah begitu, maka sekiranya kalau berwakil oleh si wali kepada tu imam masalan, wa zauju dan suami wakil juga kepada seorang tulung, au ahaduhuma ataupun wakil oleh salah seorang, ya ghalib pak kita ni wali lah ghalib duk wakil kita imam, ada posisi lelaki ghalib terima sendiri, belajarlah berdebar kata kenalin pun. Nah itu kan, ha, jari wakil. Tapi oleh kerana apa hukum tu boleh, ha, wali, wakil wali dan juga wakil suami. Pentingnya pak tadi. Aw ahadu ma ataupun wakil oleh salah seorang. Nah, wali, wakil, zuk timur sendiri masalah. Aw hadaral waliyu wa wakiluhu. Ataupun kalau hadir oleh wali dan wakilnya wakil wali. Lepas tu wa aqadal wakilu dan akadlah oleh wakil. Jikalau wakil oleh wali dan zau. So, ataupun wakil oleh salah seorang daripada kedua wali dan zau tu. Au hadaral waliyu. Kalau hadir oleh wali. Hadir maksudnya hadir pada majlis nikah. Tepat akad tu. Wa wakiluhu. Dan wakilnya wakil wali. Ha, wali wakil dah kata imeh. Lepas tu, tak imeh lah wakil walinya. Tak imeh hadir. Wali pun hadir. Tu rupa dah. Aw hadaral waliyu wakiluhu. Lepas tu, wa'aqadal wakilu. Dan akad lah oleh wakil tu. Tak imeh lah kata-kata. Tak imeh juga akad nikah lah. Pakar dengar gitu. Ha, maknanya gitu lah. Oh, jawab sini kata lam yasihan nikahu, tidak sah oleh nikah itu. Ha, tak sah nikah. Sebab apa boleh tak sah? Ya, ada ilat dia. Li'anna al-wakila naibul waliyi, kerana wakil itu adalah naib tuatan. Ha, dia adalah pengganti wali. Kita sebagai bapa, aku wakil, mewakilah kita imam pada menikah anak mu. Jadi kita ni wali. Kita imam wakil wali, wali wakil kita. Manakala masa akad nikah hadir wakil, wakil wali dan wali. Lepas tu dia kata tidak sah oleh nikah. Sebab apa tak sah? Ya, ada ilat bukan sekadar tu. Kerana wakil ialah naib bagi wali. Tak sah sabit tu, sabit apa dia wakil mana tu imam naib bagi wali. Bila naib bagi wali, pas wali akad nikah, apa dia tu yang mewakil tu, mewakil lah dia panggil naib tu, mewakil ada sekali, dia tu tak sah. Tapi ibarat pandak, kalau makan nasi cukup tak? Ah, nak banyak ingat lagi ni, weh lauk sedap ni, nak tambah lagi. Ini panggil ibarat yang perekat yang ini ni. Ini dia kalungkan masalah ni ni. Kalau setengah balik sana tu pakai taklih. Sebab tu setengah-setengah dia wakil sudah dah kena pergi. Ada tak setengah tempat lagu tu? Eh? Ha, mari amu wakil kita imam. Ada menikah anak mu. Sudah wakil lagi gigimu. Turun pergi duduk basah. Tak apa, taklih hadir tak sah. Ini barat ni dah. Lagi. Ilat sahabat apa? Sahabat wakil ialah naib bagi wali. Betul. Bila naib bagi wali, dia panggil tak boleh beri puan iwak dan awak. Eh, cuba kita misalnya lagi mana. Orang jeput kita, pak kita biasanya tak boleh nak pergi sendiri. Kita wakil. Hatta tu atan pergi dah. Tiba-tiba, orang jeput kita. Kita pergi dua-dua.
ni maare ni wakimo pah mo mo muaki ya dah hatta woki ya kita tak gi dah lah dah gitu dah ha hatta woki kita tak kena gi dah hatta woki dah dah tata kita gi sendiri pah woki pergi tak ke panggil beripung iwak dengan mak awak sedekah dua orang tapi orang tu lah sebab ni tuatan hak ni mana hak ni tak ada ni tuatan cukup lah tuatan ada hak ni tak kena gi dah lah ialah ni ada hak ni tak pakang hak ni lah tiba-tiba ada kedua lam yasiha li annal wakil naibul wali kata dia ha, tapi mana tak cukup lah tak ikna tak genak lagak ni kata tak genak ikra atau Arab panggil ikna tak genak ha, mai pa kata dia ha, ada setengah orang bercara tapi belum tengok dia lain lagi lah ada orang bercara begini hak kata haddi wali tu haddi wakil tu haddi tak jalan jadi saksi. Sebab tadi di umi-umi dia. Syarat pada nasah akad nikah tahdid oleh pak. Pak kalau si Khalid wali. Dia wakil ketua imej. Dua orang tapi kira seorang je ni. Lepas tu hadirnya dua saksi. Cukup tak? Cukup tak pak? Tak. Ah tak cukup pak. Kerana wali wakil ketua imej. Ketua imej ke juga akad sebagai terima wakil daripada wali. Mana wali dengan ketua imej orang-orang. Jadi dua saksi, baru tiga jelah. Jangan ada seorang lagi. Apa nama? Gini. Masalahnya hak jadi suami seorang. Nak menikah dengan si Soleh. Soleh sebagai suami. Lepas tu wali wakil ketua imej. Ha ketua imej dengan wali ni orang tu orang. Seorang baru. Baru dua orang lah. Walaupun badan tiga dah. Dengan si suami. Wali dan wakil wali tiga orang rupanya. Tapi baru dua orang. Panak saksi dua orang. Baru panggil pak. Ha? Tiba-tiba masalah lagu pak dengan ni. Saksi seorang. Wali wakil ketua imej. Ketua imej ganti wali. Si suami. Lepas tu saksi seorang. Mana seorang lagi? Hak ni ada saksi seorang lagi ni. Hak wakil ni. Tak boleh je tamnen. Dia dah tamnen je wali. Tak ada rumah bahagia gitu. Tak boleh buat tu. Nanyalah aku wali kena turun nak duduk tak rumah. Dia nak dengar lah weh. Nak akad nikah anak dia. Ya. Okey si ada tu. Tak ada sangat kerana beripun iwak dan ma'awak. Ada jalan juga. Betul kata lebih baik kalau kita pandai tak akak sendirilah baik. Cuma di segi unik-unik peraturan surat cak dia kena dengar. Hanya terimen sabaklah ni unik-unik nak wisapa dia akak nikah tak sakut dia tak boleh. Salah. Misalnya ada orang nak menikah, ramai nak menikah sini, tak boleh. Kena ada surat kebenaran daripada email sana ke tidak, ya kena perak tu di segi undang dunia. Peraturan supaya nak jaga betul mana. Nak jaga masalah hak, kerana macam-macam hidup menikah, tipu yang ada. Tu pasalnya, dia puca daripada situ. Gitu. Kerana dia tipu yang ada, masalah tipu untuk lelaki ada, dia kata jana, dia macam-macam. Lalu tu baik lagu tu. Orang dalam Korea ni nak nikah kena melalui tu iman ni. Kena pergi nikah di lain, kena ambil surat kebenaran daripada sini. Kalau tidak kena perap lah. Itu undang dunia dari segi sah dia cukup rukun syarat ya sah lah. Apa awak gitu? Kena jaga maslahat. Kena timbul macam-macam pernikahan tipu ada. Tu. Supaya juga kena buat taklid lah. Lepas pada akad nikah sah siap dah. Lepas tu terserah pada suami dia nak taklid isteri dia tak mau taklid hadiah. Asal timbul taklid ni kis timbul masalah. Duduk gi ni jadi pergi rai tak tahu ke mana, tahu cerita susahnya, kelik tak kelik ke ada sangut. Jadi di situ timbul pengaduan. Mengaduan buat taklid. Lain kali tak sedah. Tak sedah kalau buat pula. Ginilah jikalau aku. Tu asal timbul taklidnya.
Lepas pada tu bila banyak sangat masalah dia jadi mengadu mengenai dengan hatu. Masalah halak pajak suami ni tak duduk, tak suku duduk ke sebagai yang makruh ke, sedangkan Allah Ta'ala kata wa'ashiruhunna bil makruh. Kamu bersuku duduk ke lah suami isteri tu yang baik, duduk cara molat. Ini duduk ikut si. Mengadu. Lalu tu nak cari jalan ukah lagu mana? Ah, ukah buat taklik lalu. Tu timur baca taklik tu. Sudah kat nikah baca lalu. Ha, kat timur masalah ada mengadu cukup syarat. Haa. Lagi tu kan? Suruh cerai atau si cerai pun berhak yang berkenaan tu cerai. Tu asal cerita. Ha, ni pun sepatutlah. Jadi ibarat ni tu masih pendek lagi lah. Tapi walaupun ada perbahasan besar tu kata ada perbahasan besar. Setengah pakai zuhir ni. Bila wali tu okey, wali tak boleh duduk di majlis. Sahabat ni. Kalau hadir kan eh. Falau wakkalal wali wazau ahaduhuma. Lepas tu. Au hadaru. Takut wa hadaru. Au hadaral wali wa wakiluhu. Wa angkadal wakilu. Lam yasihan nikah. Ya annal wakil naibul wali. Sikit yang ibarat dia tu. Bagi pula parak. Parak sikit ya. Ini bahajak pada kena. Apa dia? Tengok merajaah di lain-lain lagi huraian. Nah, patut ada setengah. Dia kata, ibarat ni tanggung masalah. Hadi wali dan wakil hadi atas jalan jadi saksi. Dia tak boleh. Ha? Gitu. Cukuplah. Hai, dah siapa lagi ni? Kupak setengah dah. Hak ni tak kena banyak dah cakap. Hak klip pada hak tadi. Seorang perempuan janda kahwin dengan dipindah wali. Yang ni wali kah pergi pindah. Pindah pergi menikah dengan wali am. Dia panggil pindah wali. Dia tak ada, tak ada wali nikah tak sah. Nah, dia rukun dia kena ada wali. Cuma panggil pindah wali apa maksud? Wali kapa, wali pak, bapak, pak nakal, kakak, pak ni panggil wali, wali khas. Lepas tu pindah, bila pindah, dan gini kan siapa? Dengan wali am. Sebab dia pindah jauh dua marhalah. Di balang selekit sana yang ada qadi pak dia. Kitab tani ada qadi tani. Menara ada qadi menara. Di ke segara ada qadi segara. Begitulah tiap-tiap cangwat. Pak ada majlis agama yang ada qadi. Qadi daruri yang ada. Lalu tu bila nak menikah dengan wali kah ni. Apa nak minta tak bagi kah. Ataupun segan nak minta kau pakai pindah. Hak ni pulih ke hak rakyat tadi. Masalah kupu tak kupu tu. Pulih situ. Kalau tak kupu, wali tak reda, tak sah. Kalau kupu, tak apa. Situlah. Hak tadi dah sebut tadi.